pusat pengendalian control room pabrik 5, bapak-bapak ibu ya. Ini kami perkenalkan sebelah kanan bapak ibu adalah pusat pengendalian untuk pabrik amonia. Pabrik amonia 5 ini kapasitasnya 2.500 ton per hari. Ya. Kemudian di tengah ini adalah unit utilitas yang mensuplai dan mensupport kebutuhan utilitas untuk penggerak pabrik amonia dan urea. Sementara yang paling kiri, sebelah kiri Bapak Ibu ini adalah pabrik urea, di mana kapasitasnya 3.500. Tetapi actualnya Bapak Ibu kita bisa beroperasi di 3.600-an. Pernah ya. 10% ya. 10%. 110% ya. Kapasitas. Dan pabrik ini beroperasi 24 jam penuh. Sehingga kami bagi menjadi 3 grup shift ya. Untuk mencukupi kebutuhan suplai kebutuhan pupuk di salah satunya untuk di Indonesia. Bapak amonia. Jadi rata-rata amonia alhamdulillah kami sudah bisa 31.9, Pak. 31.9. Kemudian di pabrik urea ini rata-rata bisa di 22.8 sampai 23.8. Itu komparasinya. Kalau pabrik yang lama yang tidak efisien itu bisa 40 lebih. 40 lebih. Ya. Kita di sini 32 lah, 31.9. Jadi ini sangat-sangat efisien. Mungkin ya. Jadi ini teknologi salah satunya yang menjadi faktor dominan Ibu ya. Jadi semakin zaman semakin maju, maka teknologi yang menjadi pertimbangannya. Jadi salah satu pembelian teknologi di sini adalah pertama masalah konsumsi energinya, juga masalah ramah lingkungannya. Jadi paling awal dalam proses pemilihan teknologi, dua komponen itu menjadi pertimbangan utama. Konsumsinya energi rendah dan paling ramah lingkungan. Dan satu lagi Bapak Ibu ya, jadi pabrik sebesar ini sudah 80% yang mengontrol adalah generasi muda. Jadi para milenial ini yang 24 jam mengendalikan proses bisnis di pabrik 5 ini. Pabrik pupuk itu salah satu pabrik yang super sophisticated dalam teknologi pengelolaan proses. Karena ini mulai dari gas, dirubah jadi cair, dirubah jadi padat. Jadi prosesnya itu cukup complicated. Berbeda dengan refinery misalnya, itu kan dari cair ke cair. Ya, tinggal panasnya, itu akan memisahkan antara bensin dengan solar dan seterusnya. Tapi kalau di sini, dari gas direaksikan, dirubah formasinya jadi cair, itu sudah sangat complicated. Habis itu dari cair direaksikan lagi dengan CO2 dan seterusnya berubah jadi padat. Jadi very complicated. Terus yang diproses gas hidrogen. Gas hidrogen ya, kalau sering dengar ada bom hidrogen, kira-kira kita menghandle volume hidrogen sebesar itulah di sini. 50.000 atau juta cubic feet. 350 juta cubic feet per day. Jadi gede banget ini. Jadi pengelolaannya sangat-sangat teliti ketat lah. Teliti harus inilah manual gitu. Kalau di sini ya udah tinggal komputerize semua. Ya. Kecuali kalau di sini minta ada verifikasi di lapangan. Nah, itu akan pakai radio cek di sana. Bahkan ini di beberapa dunia ini bisa terintegrasi, dikelola di satu lokasi. Cuman kita nggak menginginkan kayak gitu, karena kalau begitu orang bisa kalau ada apa-apa dia di-hack, dia bisa bubar. Nah tadi saya cerita bahaya itu karena yang diproses itu gas hidrogen, mungkin dijelaskan. Jadi memang per detik, menit per menit kami harus monitor ini. Tekanan prosesnya, flow proses maupun temperatur. Jadi semua parameter komponen operasi parameternya kita monitor selama 24 jam ini. Parameter yang menyimpang dari kondisi normal, pertama kali akan muncul alarm Pak ya, Bapak Ibu. Alarm inilah yang nanti akan secara direspon secara cepat oleh teman-teman di panel ini.
Jadi resiko memang tidak bisa kami tiadakan, tapi kita minimalkan, Bapak Ibu ya. Jadi salah satu potensi risiko di hidrogen mengelola, mengontrol atau mengtreatment gas hidrogen ada eksplosif, ledakan. Jadi disinilah yang kami lakukan benar-benar super ketat untuk antisipasi agar tidak terjadi pertama masalah kebocoran baik di pipa maupun di peralatan itu. Sehingga jadi peran serta kontribusi di panel maupun di lapangan ini mutlak diperlukan. Itu yang dimiliki akan berupaya secepat mungkin untuk mengembalikan customer. Oh, lewat sini juga? Iya, lewat sini juga. Berarti sudah komputerai semua. Jadi itu ya, kita sudah pakai DCS, Pak. DCS, ya. Itu sudah komputerai semua. Jadi di sini bagaimana kami menghandle selama 24 jam penuh pabrik beroperasi normal, di mana tekanan, flow, temperatur itu kami jaga, Pak. Tapi di sini juga sudah dilengkapi dengan sistem interlock. Jadi sistem interlock ini fungsi utamanya menjaga agar pabrik tetap bisa beroperasi normal tanpa membahayakan human, equipment maupun lingkungan.